Assalamualaikum. Halo sahabat rumah belajar. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun belajar dari rumah, akhirnya pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilaksanakan di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Sebagai guru, tentunya kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran terbaik meski dalam keterbatasan selama proses PTMT ini. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran kolaboratif yang mengintegrasikan pemanfaatan fitur portal Rumah Belajar. Bagaimana fitur AR dari portal Rumah Belajar digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab yang seru, menarik, dan tentu saja kolaboratif? Simak terus video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Muhammad Maulana Arif, guru bahasa Arab di SMA Negeri 3 Pangkep, Sulawesi Selatan. Salah satu metode yang dapat digunakan karena terbatasnya waktu pembelajaran di kelas adalah metode flip classroom atau kelas terbalik, di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah yang dibagikan melalui Google Classroom. Materi yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah kosakata bahasa Arab tentang profesi atau al-mihnah yang dibuat dalam bentuk video singkat menggunakan aplikasi Canva. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk menginstal aplikasi AR Cita-Citaku dan Google Slides pada gawainya masing-masing untuk digunakan nantinya pada pembelajaran di kelas. Ketika sudah berada di kelas, peserta didik kembali diingatkan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian dilakukan review materi kosakata bahasa Arab yang telah dibagikan sebelumnya. Mudarrisun, syurtiyun, syurtiyun, polisi di lugatil Arabiyah, syurtiyun. Man ya'rif polisi perempuan? Anak ustaz, syurtiyah. Mumtaz. Agar peserta didik lebih memahami perbedaan antara kosakata jenis laki-laki atau muzakkar dan jenis perempuan atau mu'annas terkait profesi atau al-mihnah, maka dilakukan diskusi kelompok yang hasilnya akan dituangkan ke dalam lembar kerja yang telah disiapkan. Al-an, sa'uqassimukum ila iddati qira'. Hitung 1-3 dalam bahasa Arab. Wahid, isnan, salam. Wahid. Berikutnya, saya mengenalkan fitur AR kepada peserta didik menggunakan aplikasi AR Cita-Citaku dari portal Rumah Belajar, sekaligus menjadi kompetisi antar kelompok dalam mengisi lembar kerja digital pada Google Slides yang ditampilkan secara live menggunakan proyektor. Hai matalaba, kali ini kita akan belajar mengenal apa itu AR atau Augmented Reality. Jadi aplikasi augmented reality ini bisa kita temukan di portal Rumah Belajar. Nah, di sini nanti kita bisa melihat bagaimana suatu objek itu diproyeksikan ke dunia nyata baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya, jadi nanti kita sambil mengenal apa itu
AR. Adapun tahapannya sebagai berikut. Peserta didik mengambil satu kartu AR secara acak dan satu kartu berisi QR code atau tautan untuk membuka lembar kerja di Google Slides. Peserta didik membuka aplikasi AR Cita-Citaku dan meminta kartu AR. Peserta didik menangkap layar atau screenshot animasi profesi dalam bentuk 3D yang tampil pada layar smartphone. Peserta didik memindai QR code atau membuka tautan menuju lembar kerja di Google Slides. Peserta didik memasukkan screenshot AR sebelumnya ke dalam Google Slides. Lalu peserta didik mengisi lembar kerja di Google Slides menggunakan kosakata tentang profesi yang sudah disiapkan di dalamnya, namun diletakkan secara acak. Kelompok yang mengisi lembar kerja dengan benar dan lebih dulu selesai menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah berupa pulpen dan stiker spesial dari Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah video kali ini. Semoga dapat menginspirasi untuk melakukan inovasi pembelajaran kolaboratif yang mengintegrasikan pemanfaatan fitur portal Rumah Belajar sebagai solusi pembelajaran era digital. Rumah Belajar, at-ta'allum fi ayyi makan fi ayyi waqtin ma'a ayyi syakhsin. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih, syukran, wassalamualaikum.